kita juga udah selesai buka bersamanya. Kita panggil aja ya, Inoki Bastian. Selamat datang dan selamat tinggal. Kita Bambino untuk sambutannya. Gimana mau nyanyi? Nyanyi warkop ya bang ya? Ikutan kuis. Kita Bambino sini ya. Kasih say hello sama teman-teman. Soalnya ada yang dari luar kota juga nih bang. Dari Lampung sama dari Banjarmasin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana udah buka puasa semua? Apa kabar semuanya? Baik. Ini kedua kali kita di sini ya. Di sini emang ini saat yang saya pribadi nunggu-nunggu banget gitu. Karena masa ketemuannya kalau acara nonton bareng gue sekali-kali bisa kumpul di sini, bisa bawa anak, bisa bawa keluarga. Terus ada teman-teman yang dari Banjarmasin juga, Ayu dari Lampung juga. Tangan dong. Dan ternyata nggak kalah ramai dari tahun lalu ya. Iya. Nggak kalah dari tahun lalu dan alhamdulillah semoga di puasa Ramadan tahun ini kita semuanya sehat selalu. Amin. Salam juga dari Kak Caca yang nggak bisa hadir karena nemenin Jisi buka puasa. Terus dari Mas Ulum juga, dari Avatara, ucapin terima kasih banyak yang bisa hadir. Tapi ada Baniken di sini, ada Bundra juga. Baniken boleh nyong ke sini sama Baniken Mas Sutra. Sama suaminya, sekali-sekalinya acara, biasanya kalau promo nggak ada kan? Iya, iya. Karena nggak mau kalah sama yang lain semua. Ya. Apa ya, kalau dari saya sih, intinya mengucapkan syukur gitu. Terima kasih buat teman-teman semua, buat keluarga besar PGG Friends yang selalu support dan saling support. Memang kalau misalnya secara tahun resminya itu kan 15 tahun ya. 15 tahun, kalau udah punya anak udah SMP. SMP? Kalau 15 tahun udah punya anak? Bukan! Kalau anaknya kan 15 tahun, anaknya udah 15 tahun. SMP kan? Walaupun sebelumnya sebagai girlfriend sudah ada sih, dari 15 tahun sebelumnya sudah ada. Tapi kayaknya yang lebih afdol 15 tahun tuh disahkan gitu ya. Jadinya lulusan kebersamaan kita ada turun naiknya, ada senangnya, ada sedihnya, ada gembiranya. Tapi yang paling penting adalah kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul lagi di sini. Amin. Dan mudah-mudahan ini gak pernah sampai berakhir gitu, bisa terus-terusan, gak cuma di bioskop, mungkin teman-teman juga bisa kumpul bareng tanpa harus ada acara kegiatan resmi, mungkin bisa punya kerjaan bareng, bisa punya apapun lah pokoknya silaturahmi bareng, jadinya project bareng gitu. Benar, jadinya keluarganya itu bukan cuma karena mensupport saya sih, tapi lebih karena kita di sini punya sebuah keluarga yang benar-benar nyaman. Kan kalau namanya keluarga, rumah pasti tempat yang paling nyaman ya. Jadi kita harus nyaman, nggak usah musuh-musuhan atau apa gitu, dan PGB Friends sudah diakui oleh banyak teman-teman di dunia entertainment juga yang saya temuin, mereka cukup salut gitu dengan kita gitu, karena kayaknya 15 tahun tapi kayaknya sebetulnya udah ganti generasi kan, tapi generasi yang awalnya tuh justru nggak pernah hilang gitu ya, generasi keempat udah generasi keempat gitu, tapi generasi yang pertama lamanya itu masih tetap ada gitu.
bahkan apa namanya ada yang nikah juga dari zaman yang lebih muda ke sekarang kan kita nggak berubah nikah juga nggak apa-apa ya. Kan jodoh bukan kita yang nentuin ya. Intinya itu saya mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih juga buat teman-teman media wartawan yang hari ini juga kebetulan hadir di sini. Apa namanya ikut berbahagia bersama kita di 15 tahun perjalanan VGB Friends dan selalu ada acara buka puasa bersama. Biasanya kita pergi ke sini ada acara lagi ya katanya ya. Oh iya. Ada bagi snack dan apa namanya mudah-mudahan berkahnya buat kita semuanya tuh bisa selamanya gitu. Jadi kita gak cuma ngumpul-ngumpul aja merayakan kegembiraan, tapi VGB Friends selalu ingat apa namanya untuk berbagi untuk teman-teman yang membutuhkan. Emang dari dulu setahu saya VGB Friends itu termasuk yang paling cepat gitu. Ada bencana di mana, ngumpulin uang, bahkan waktu Banten ya sampai ke sana gitu, sampai ke sana gitu gempa Banten. Warga saya juga waktu itu sempat kena bencana juga lagi di sana, tapi alhamdulillah nggak apa-apa dan teman-teman VGB Friends juga cukup banget untuk ke sana. Terus waktu di Palu juga ya, di Palu dan banjir dan itu jadi suatu apa ya, jadi suatu bukannya gimmick ya, malah jadi kayak orang tuh jadi bilang bahwa itu VGB Friends itu bukan tempat sekedar ngumpul support apa namanya idolanya, tapi juga saling memikirkan luar yang ada di keluarga kita gitu, yang teman-teman kesusahan, kesulitan gitu, tetap dibantu. Jadi komunitas ini banyak banget manfaatnya dan mudah-mudahan bukan cuma untuk di dunia aja, tapi di akhirat. Persaudaraan kita mudah-mudahan nggak cuma sampai di sini, tapi juga sampai selama-lamanya sampai di akhirat dan nanti kita jadi silaturahmi terus. Ini itu jadi sesuatu yang membanggakan buat kita. Amin. Amin. Buat saya itu aja. Mohon maaf tadi saya telat karena ternyata sebetulnya dekat, cuman karena seharian hujan dari semalam, ternyata nggak memprediksi di jalanan beberapa yang kita lewatin jalan motornya malah banjir. Gitu. Jadi maaf sekali lagi dan apa lagi? Hanya bang, untuk kedepannya itu ada banyak apa lagi yang teman-teman juga tahu gitu kan, atau lagi ada apa lagi? Rezekinya alhamdulillah masih tahun ini diberikan rezeki yang alhamdulillah lumayan banyak gitu. Kita nanti mau bikin konser kedua. Kedua akan juga syuting dalam dekat. Terus yang kemarin baru selesai syuting film Kamok. Kamok juga seru banget karena lebih dari film Thailand yang lucu sih ya sebetulnya ya. Cuma mudah-mudahan ketika diadaptasi ke sini nggak kalah seru kayak mereka bersama Bruce Evans. Terus Buya Hamka ketiga juga masih ada. Karena Buya Hamka ketiga itu justru kita akan balik lagi ke yang kecil. Gimana Buya Hamka belajar agama, gimana Buya Hamka hijrah, gimana Buya Hamka apa namanya yang tadinya nakal bisa apa namanya bisa menjadi pahlawan nasional yang dan ada satu biopik tentang musik dari salah satu band terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan kalau ke tahun ini tahun depan syutingnya udah selesai, cuman yang udah tahu bisik-bisik aja. Nanti kalau pas conference kita undang semuanya, itu juga akan seru banget gitu. Oke. Ini aku mau minta ada yang mau tanya gak ke abang, tapi hal-hal yang lebih mendetail ya, dalam arti untuk karir dan lu minta duit sama minta casting sama dia, minta casting sama bang Bing Mas Bing. Boleh, dari apa yang mau bertanya? Dua orang ya, aku kasih kesempatan dua orang. Yang bertanya minta aku suapin kue.
mana ya? Yes. Tuhan baik banget sama kita, tapi kita kadang-kadang kita lupa
kita nggak pernah bersyukur gitu. Begitu semuanya diambil, begitu semuanya kerjaan jadi susah, syuting hampir nggak bisa gitu. Kita baru bisa ngerasain bahwa ternyata tahun-tahun sebelumnya itu Tuhan udah begitu baik banget sama kita, udah ngasih apa namanya, udah ngasih banyak rezeki, kita bisa ketemu gitu kan. Ada premier film, ada promo, bahkan setelah pandemi 3 tahun kita hampir gak ketemu sama sekali gitu. Film juga gak keluar, apa namanya, gimana mau ketemu, filmnya aja gak ada gitu kan. Akhirnya setelah pandemi itu kita jadi balik lagi bahwa kita jadi orang yang banyak bersyukur, banyak ibadah, banyak berterima kasih gitu. Setelah pandemi, film-film yang tayang itu justru meledak. Miracle in Cell No. 7, Bianca pertama gitu. Dan itu jadi apa namanya, bahan renungan sih buat saya gitu. Ternyata ada saatnya, titik dimana kita istirahat untuk memikirkan berapa baiknya Tuhan sama kita. Itu buat saya tahun-tahun yang baik itu justru ketika tahun-tahun pandemi itu. Dan betapa besarnya RTVGB Friends, ya keberadaan saya di sini itu membuktikan bahwa Friends itu bukan sekedar fans, tapi namanya juga The Friends gitu. Friends itu selalu sama-sama gitu, saat suka, saat senang, sedih, atau apa namanya, gembira, semuanya sama-sama. Itu udah kayak keluarga. Dan bukan cuma orang yang support saya di kala apa namanya film saya box office aja kan. Kalau film saya nggak laku juga teman-teman selalu ada di gitu, mana-mana. Selalu mendukung, selalu support gitu. Dan rata-rata setiap film saya keluar, yang pertama kali nonton, yang pertama kali posting di sosial media itu ada anak-anak TVB Friends gitu. Jadi buat saya, kalian semua itu udah jadi nafas buat saya gitu dalam berkarya gitu. Karena kalau misalnya saya pernah baca beberapa buku gitu. Sehebat apapun seorang seniman, kalau misalnya dia tidak, karyanya itu tidak bisa dinikmati sama orang, buat apa? Kalau misalnya keberadaan kita, saya di dunia film ini tidak memberikan manfaat buat teman-teman semuanya, buat apa juga gitu? Ngapain juga kita ada di sini? Kan pasti semuanya ada timbal balik yang positif gitu ya. Ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, saling menjaga, saling belajar. Jadi bukan cuman keberadaan saya yang bikin teman-teman ngumpul di sini, bukan, justru karena ada teman-teman semua, justru saya makin semangat gitu untuk terus berkarya lagi, untuk terus buat film yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu. Bahkan betapa pentingnya VGB Friends itu, setiap saya mau masuk ke sebuah film, produsernya pasti selalu bilang gitu, kamu punya fanbase yang solid banget gitu, punya fanbase yang militan banget. Mungkin saya sini ini bukannya ada bandingkan juga di sini. Bahkan yang kayak terakhir gitu, apa namanya, kayak kemarin Gampang Cuan gitu kan, selalu nanya VGB Friends gimana, ini gimana, di kota ini VGB Friends gimana. Dan selalu setiap kita ke kota-kota gitu, walaupun jumlahnya gak banyak, tapi apa namanya, militansi mereka tuh gak pernah hilang gitu. Dan buat saya sih bukan masalah jumlah, tapi masalah gimana kita bisa terus membangun silaturahmi gitu. Karena kan kalau misalnya kita ketemu, misalnya sedikit nih, hari ini kita nonton bareng sedikit, kan mungkin bukan karena mereka gak pengen nonton atau gak pengen ketemu, tapi mungkin ada kesibukan lain yang lebih penting. Keluarga tetap nomor satu gitu, pekerjaan tetap nomor satu. Tapi buat saya kehadiran mereka itu udah mewakili kebanggaan saya gitu, bahwa teman-teman itu nggak pernah lupa untuk selalu saling support. Dan perlu diketahui juga bahwa VGB Friends ini terbentuk bukan bentukan dari manajemen. Jadi banyak sekali fanbase itu dibentuk oleh manajemen artisnya. Jadi manajemen artisnya kita bikin fanbase untuk dari sini juga. Justru ini keberadaan VGB Friends ini justru dari kalian semua gitu. Kalian yang membuat VGB Friends ini, kalian yang menggerakkan VGB Friends ini, kalian yang inisiatif untuk merekrut member karena kesamaan suka, kesamaan idolanya sama, dan
dan apa namanya nggak ada tuh kalau misalnya di VGV Friends misalnya oh udah masuk VGV Friends nggak boleh suka sama idola lain nggak ada tuh kayak gitu. Jadi di sini tuh nggak seperti itu gitu. Kalau misalnya kalian mau support yang lain sama sekali nggak masalah gitu, karena namanya orang support itu kan pasti dari hati. Kalau misalnya kalian tiba-tiba lagi suka siapa buat kita semua sini nggak ada masalah gitu. Tapi kebersamaan kita, perjuangan kita selama 15 tahun ini nggak pudar sama sekali kan. Akhirnya kita bisa terbalik lagi sini sama-sama. Itu sih. Jadi